International Tourism Annual 2022 atau MITEN 2022 adalah merupakan acara sukan berbasikal berimpak tinggi dan bertaraf antarabangsa, yang mana kita tidak hanya melibatkan pelumba daripada Malaysia tapi penyertaan juga dibuka kepada pelumba dari luar negara. Dan acara MITEN ini kami rangkakan selama 2 hari, di mana hari pertama adalah merupakan hari perasmian yang mana akan dirasmikan oleh MENAU bagi program ini, Tun Ali Rustam. Dan untuk pada hari acara pada hari pertama, kita melibatkan agensi-agensi kerajaan dan berbagai aktiviti lah kita dah rangka untuk pada hari pertama. Dan hari kedua pada 11 hari bulan adalah acara perlumbaan lah, yang mana di sebelah kanan saya adalah pengisi teknikal dan di penasihat teknikal. Sebelah saya ni adalah tim daripada Yayasan lah, Yayasan Indonesia. Okay. Untuk 2 hari, dan kami merancangkan ianya sebagai jenama di negeri Melaka. Jadi acara ini kita bawakan kepada TYT untuk matlamat kita adalah menjadikan ianya adalah acara tahunan di negeri Melaka. Nama sekali akan menggunakan penyertaan strategi kita, Ecosia dan WG Supremacy. Sedangkan benda itu adalah penaja-penaja rasmi kami lah. Dadakan rasmian, karnival dan pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Channel Manju, kita ada hiburan-hiburan lainnya seperti hiburan kebudayaan daripada Institut Malaysia Melaka, dan malam kita ada masking sikit lah kalau kita melibatkan rakyat ke Melaka. Jadi akan ada lebih kurang 20 penggerai jualan, 20 pempamer daripada agensi kerajaan. So kita akan ada aktiviti seperti karaoke, pertandingan karaoke, ada pertandingan berwarna untuk kanak-kanak. Dan paling penting adalah upacara perasmian oleh penaung kita, DYT.